Jomblo, gak masalah. Gak sedikit orang yang berpikir kalau menjadi jomblo adalah sesuatu yang mengenaskan atau menyedihkan. Sampai muncul istilah Jonas alias jomblo nganas. Padahal sebenarnya jadi jomblo itu juga bisa bahagia loh. Jomblo bukan berarti kamu pasti sedih atau kesepian. Sebaliknya, kamu bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa kamu lakukan saat punya pacar. Jadi jomblo itu... Yang pertama, kamu bisa bertemu dengan orang-orang baru. Jadi jomblo artinya kamu bisa bebas bertemu dan berkenalan dengan orang-orang baru tanpa harus gelisah pasanganmu cemburu. Kamu bisa memperluas lingkaran pertemanan dan koneksimu. Dengan begitu, kamu bisa memilih pasangan yang terbaik untukmu nantinya. Yang kedua, kamu jadi memiliki banyak waktu luang. Seringkali ketika memiliki pasangan, kamu hanya fokus pada pasanganmu. Tetapi saat kamu jomblo, kamu memiliki banyak waktu luang yang bisa kamu habiskan untuk orang-orang yang lebih berharga bagimu, seperti keluarga atau sahabat-sahabatmu. Kamu juga bisa memiliki waktu luang melakukan kegiatan yang lebih positif untuk dirimu sendiri. Yang ketiga, kamu bisa belajar menjadi lebih mandiri. Memiliki pasangan memang menyenangkan, tetapi akan ada waktunya kamu menjadi sangat terikat dan bergantung pada pasanganmu. Jadi saat jomblo, kamu bisa menggunakan waktu ini untuk belajar menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bisa diandalkan. Karena mandiri merupakan proses pendewasaan diri, sehingga kalian bisa lebih siap untuk memiliki pasangan. Yang keempat, mengurangi stres. Gak sedikit orang yang juga stres terhadap pasangan mereka. Banyak juga yang sering bertengkar untuk hal-hal sepele karena perbedaan pendapat. Memiliki pasangan juga berarti pengeluaran kalian akan bertambah loh, dan otomatis meningkatkan stres, terutama untuk para lelaki. Faktanya, stres tinggi akan membuat kita rentan mengalami masalah mental dan fisik, hingga mengalami depresi. Sedangkan ketika jomblo, kita tidak perlu memikirkan hal tersebut, sehingga rasa stres pun berkurang. Yang terakhir, kamu bebas meraih mimpi dan mengejar karir. Jadi, dibandingkan memikirkan soal percintaan, lebih baik kamu fokus dulu dengan masa depanmu. Ahli-ahli galau soal status jomblomu, coba fokuskan dirimu pada mimpi dan karir yang diinginkan. Selain itu, kamu juga tidak perlu bertengkar dengan pasangan hanya karena masalah pekerjaan ataupun keuangan. So, jomblo itu sebenarnya tidak menyedihkan seperti yang kalian bayangkan. Sebaliknya, gunakan kejombloan kamu sebagai kesempatan untuk kamu belajar lebih mengenali dan mencintai dirimu sendiri. Hal ini juga dapat membantumu di masa depan. Ketika kamu bertemu dengan orang yang tepat, kamu akan merasa lebih percaya diri dan dapat mengatasi hambatan yang terjadi dalam hubunganmu. Karena sebuah hubungan adalah tentang saling memberi, bukan hanya menerima. Jadi guys, gak semua jomblo itu mengenaskan, kayak gak semua yang pacaran itu bahagia. Kalau kalian bisa menjadi jojoba alias jomblo-jomblo bahagia, kenapa harus jadi Jonas? Halo semuanya. Khusus kirim uang ke Indonesia pakai aplikasi Hello Index, biaya kirim hanya 150 NT saja loh. Proses cepat, aman, dan terpercaya. Buruan download aplikasi Hello Index.